Oke teman-teman, itu dia si Kribo Kumu. Ya, di sini aja sih bareng-bareng. Bentar doang bareng-bareng. Emang rusuh dia mah nih. Bareng-bareng aja sini. Masuk semua enggak? Widih, mantap. Oh, ini Cong emang bule lu, Cong. Tadi Pancong go internasional. Brazil, men. Brazil. Jadi dia sama bule Brazil dia. Oh iya. Katanya BJ. Rong, ada yang nanya. Kiro langsung bengong. Goblok dia baik. Orang udah omat-omat baik dia masih melongo. Wah, itu bego antah wajah. Orang bule beli pancong dikasih harga bingung dia. Ya. Ada yang nanya dulu, Bro. Siapa? Katanya ada yang nanya, Bang, itu parkiran Pasar Parung gimana? Riset aman. Aman ya? Iya. Aman pastinya. Aman ya? Tuh teman-teman, jadi buat jangan 2000 pasti aman. Buat teman-teman yang mau ke Pasar Kerja Parung, banyak yang mau motor. Oke. Banyak yang lewat. Jadi gue mau jalan ke dalam lapak-lapak Pasar Kerja. Oke, thank you. Iya, Bang. Udah begitu doang. Udah. Terus seru. Lu aja seru-seruin aja lah. Nah. Kita ke sini teman-teman. Masuk ke dalam. Ini ada lapaknya Bang Sola, ikan lele. Woi Bang Sola, gimana kabar Bang Sola? Alhamdulillah Om, baik. Baik ya. Kita mampir ke sini nih. Halo, ikan lele. Jadi lapak ikan lele ini di Tong Biru dengan Bang Sola. Ini kayaknya lagi pada sibuk nih Bang. Iya ini Om, mau ngirim kita. Oh mau ngirim? Iya. Widih mantap. Ngirim kemana Bang? Ke Jatinegara. Jatinegara. Berapa ribu ekor Bang yang dikirim? 4.000. Bang, sebelum ngirim boleh saya gangguin bentar, Bang? Iya. Gak apa-apa, Bang, ya? Gak apa-apa, ya. Bang, ini kan lagi banyak stok nih, Bang. Kebetulan. Kita mau tanya bentar nih, Bang. Ini ada ukuran dari berapa senti, Bang? Dari ada yang 5 senti, 9 senti, 12 senti. Oke, ini ya. Kita dari sini aja kali ya? Iya. Ini yang 9 cm. Ini 9 cm. Iya. 9 cm-an teman-teman tuh, bibit. Iya. Ini yang berapa? Ini berapa? Harganya 500 perak. 500 perak. Iya. Terus kita geser ke ini yang 13 cm. Ini 13 cm. 13. Oh iya, lebih gede ya. Lebih gede. Ini yang berapaan, Bang? Ini harga 700 perak. 700 perak. Iya. Terus kita geser lagi kemana, Bang? Yang paling kecil ada nih. Paling kecil? Iya, oh, 5 cm. Ini yang bibit nih. Bibit. Iya, biasanya ini buat umpan predator. Umpan predator ya. Oh iya tuh. Ini yang berapaan Bang? Ini cuma 250 perak. 250 perak. Iya, paling kecil ya? Paling kecil. Oke teman-teman. Ini ada yang beda Bang? Oh itu kan patin. Patin ya. Jadi ini buat teman-teman yang cari bibit lele datang ke Lapak Bang Sola aja. Lapak Bang Sola, Pasar Ikan Hias Parung. Pokoknya terkenal tong warna biru. Tiap hari buka Bang? Tiap hari buka ya? Hari buka. Oke, dari jam berapa Bang? Dari jam 7 sampai jam 5 sore lah. Jam 7 sampai jam 5 sore? Iya. Bang, kalau ada yang nanya alamat atau kontak-kontak bisa disebutin Bang? Ya, kalau kontak di WA 081-21-867-9940. Oke, tuh Bang Sola. Ya. Terima kasih banyak Bang Sola. Sama-sama. Nih, tong warna biru tuh. Ikan lele. Makasih banyak Bang Sola. Bang, makasih ya. Iya, Bang. Jadi kita langsung ke dalam. Ketemu lagi sama Bang Jaya nih. Halo. Kebetulan Bang Jaya ikannya udah habis kayaknya nih. Ya, tinggal dikit. Tinggal gurame aja. Tinggal gurame. Iya. Baru datang. Baru datang. Saya mau nanya gurame nih, Bang. Iya. Kodak. Ini tinggal yang gede-gede doang ya? Iya, yang kecil ini kosong. Yang kecil ini kosong. Tapi tadi bawa di jatuh. Jadi ini, ukuran berapa senti ini Bang? Ini setelapak tangan lebih. Setelapak tangan lebih ya? Soang apa-apa nih? Soang ya? Soang ya. Sama rata-rata ukurannya ya? Bang. Kalau yang gede gini berapaan Bang? Saya ajarin 20 yang segini. 20 ribu? Satu ekornya? Oh dia mah per ekor ya? Per ekor. 20 ribu. Ukuran setelapak tangan nih. Bang, mau nanya bentar Bang. Ini saya mau kemarin kan pelihara gurame. Datang seminggu aman Bang. Itu
begitu lewat dari seminggu, kok badannya kena jamur, apa kualitas air gimana, apa gimana sih bang? Itu loh, seringnya langsung makan langsung pada? Pelet dikasih sekali doang. Iya. Dari awal. Ya karena begitu pengaruh air bisa. Oh, pengaruh air. Kalau minimal segera. Itu ya. Ya. Masuk air nanti di sampai itu dalam minimal namanya 2 atau 5 hari. Siap. Nah, untuk ngejaga biar nggak kena jamur gimana sih bang caranya? Biasanya dari awal ya minum air. Ya. Terus? Benar nggak sih bang banyak yang ngomong apa kualitas air di paru sama air di daerah-daerah kita itu beda kan? Daerah Bintaro Tangerang. Terus kalau air kan Bintaro nggak mungkin air kali ya? Air timur. Iya. Itu caranya begitu. Oke. Masuk air ke dalam. Ya kalau di saya kan empang. Iya. Kemudian kalau air timur, ya isi dulu sampai ini kita lama seminggu atau lima hari. Ya. Untuk gramnya gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi memang kemarin ya daun pisang emang gak dikasih awalnya, tapi itu emang air lama. Tapi anehnya ikan-ikan yang lama pada hidup. Memang ikan kuat kali ya, ikan mujair sih. Oke. Jadi intinya air ya. Oke Bang Jaya, terima kasih banyak. Ya kan? Karena yang kecilnya lagi kosong, tinggal yang gede, tinggal bibit mawal doang gitu. Kosong aja. Kosong. Yang nangkep soalnya, kalau selasar buang saya nggak dapat. Ini isi berapaan nih? Isi 100. Isi 100? Iya, sebesar silet kalau ini. Sebesar silet. Ini hampir korek. Oh beda ya ini ya? Beda ukuran. 5 deh isinya. Ini 75 ekor. Ya, di harga? Ini harga 80. Berapaan? Sama 80.000. Tuh. Isi 100 kecilan. 80.000 juga. Ya. Karena kecilan ya. Isi 100. Dan koi. Yang mana koi? Nih, buat cari bibit koi yang kecil-kecil tuh. Isi berapa ekor, Bang? Isi 20 isinya. 100 lebih. 100 lebih. Ini yang per kantong berapaan, Bang? Baik. 100.000. 100.000-an. Terapi itu. Terapi. Banyak banget. Terapi sih berapa ekor? 20 kali. Hah? Dia tebak-tebak doang. Bang Bejonyol gitu, Ibu. 1-2, Ibu. Tuh. Ini yang di harga berapaan? Mang. Ya, biasa, Om. Biasa ya? Tuh. 700 kosong. Kayaknya udah habis. Alhamdulillah. Udah kosong lapaknya tuh. Pagi. Udah habis. Kena murah ternyata. Jauh nih Mang enggak. Ada yang lagi nyantai, tidur-tiduran. Oke teman-teman, kita liatin ikan koki di lapaknya Bang Edo. Kriukin apa nih, panca warna lagi banyak banget. Ini ada ikan glowfish, ini
Ini yang atas di kisaran harga berapa, Bang? Yang atas 25. Rata ya? Nih, teman-teman, di harga 25 ribuan tuh di lapaknya Bang Edo. Ini juga sama, 25 ribuan. Jenisnya rata-rata oranda. Nih. 25 ribuan. Kalau yang red cup ini berapa nih, Bang? 35.000. Tuh. Satu baris sama 35.000. Sepertinya ikannya udah tinggal sedikit karena datangnya sore. Sore. Nah, ini, tadi pagi rame banget katanya. Alhamdulillah. Nah, ini yang besar ini berapaan, Bang? 75.000, teman-teman. Oranda bagong ya? Iya. Ini oranda bagong 75.000. Ya pokoknya buat rekomendasi datang ke sini pagi lebih banyak pilihan, Bang ya. Jadi kalau sore mah ya begini apa adanya. Oke, Bang Edo, terima kasih banyak, Bang Edo. Kita mampir ke sini. Ini dengan kakak siapa? Adminnya Jenkoi. Adminnya Jenkoi. Istri apa admin sih? Admin. Admin. Parah. Nih, kayaknya udah tinggal sedikit nih. Apaan? Rancu sapi. Ya. Rancu sapi masih ada tuh. Tuh. Ini yang berapaan nih? Ini 75. 75 ribuan. Jenisnya apa ini? Oranda pancawarna. Oranda pancawarna. Oke. 75. Ya. Kalau yang kecil-kecil? Iya. 35 ribuan satu. 103 ekor, teman-teman. Tinggal segini. Tuh. Ini ryokinnya? Sama. 35 ribuan. Kita lihat yang sapi. Ini. Ini sapi jenis apa ini? Sapi jenis air. Sapi. Sapi air. Rancu sapi, teman-teman. Rancu sapi berapaan sekarang? 150.000. Ini banyak ya masih ya? Ada 9 ekor lagi tuh rancu sapi. Ini di lapaknya Bang Jen tuh. Orangnya tidur lagi. Oh, capean kayaknya. Teh, iya. Pengiriman gimana, Teh? Aman. Lancar. Saya udah bisa Kabupaten luar pulau Riau masuk. Paling jauh ngirim ke mana? Ngirim jauh Aceh. Ini 150. Tuh. Oh, paling jauh Aceh. Aceh. Aceh udah. Aceh udah langgaran Aceh pakai ekspedisi. Ekspedisi. Dua hari sampai. Selamat. 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 Udah langganan. Udah langganan ya. Oke, iya. Sulawesi juga udah langganan. Dua hari sampai Agustus. Jadi kalau untuk pengiriman mah bisa kontak aja ya? Iya. Kontak aja. Nanti ongkirnya bisa dicek. Kontaknya kemana nih? Kontaknya biasa ke nomor Bang Jen. Nomor Bang Jen. Bisa disebutin? Boleh di 081.
02971197. Oke. Ayo main layangan. Layangan mau musim duren, Om. Terus main makan duren. Musim duren? Serius? Iya. Emang banyak pohon di sana? Banyak ada, enggak banyak, punya. Oh, punya. Musim duren nanti kita. Jadi makan duren. Berarti nunggu duren jatuh dari pohon? Jangan, kan diikat sekarang nih. Nanti kalau udah ngegantung kita ambil, jadi makan. Oh, kirain kita nungguin datang jatuh dari pohon kita nyari gitu. Enggak, udah diikat, udah banyak. Oke. Ya itulah teman-teman di lapaknya Bang Jen di A15 Jen Koi. Ini Bang Jennya no, capean kayaknya lagi tidur no. Oh, tidurnya enak banget. Capek dia rame tadi. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Dengan istrinya Bang Jen atau admin. Ya makasih ya. Udah sepi lapaknya. Tuh. Tinggal sisa-sisa. Datangnya sore sih. Tumben nih Bang Edi, lapaknya kosong nih. Iya. Biasa kalau hari libur mah. Itu tinggal koi yang berapa ekor itu? Si 25, Mas. Si 25. Yang berapaan? Ikan cuma 3.000-an. 3.000-an per ekor. Seperti ini nih. Tuh. Campur ya. Oh iya. Ini apa nih? Bawal. Bawal. Isi berapa ekor? Isi 30. Di per kantong berapa? 3.000-an, 90.000. 90.000-an tuh teman-teman. Sama ya? Sama. Oke, teman-teman lanjutlah. Ini ada kenele ya? Yang per kantong isi berapa ekor nih? Isi 100. Isi 100. Lele. Wah, ada peletnya. Tuh, isi 100. Di harga berapaan, Bang? 60.000-an. Di lapak 21. Dengan abang siapa? Bang Leo. Bang Leo. Oke. Kalau pagi mah banyak kali pilihannya. Pagi banyak. Banyak ya. Iya, datangnya sore ya. Bang Edi, makasih banyak. Iya, sama-sama. Iya Bang ya. Iya. Nih teman-teman, akibat datang sore jadinya begini nih. Kosong semua. Karena udah pada pulang. Makanya kalau mau datang sini tuh pagi-pagi. Masih rame. Ini ada yang sibuk mau balik tuh, lagi di packing ulang. Udah mau pada pulang. Udah mau pulang. Tuh ikan koi. Tuh. Datang sini pagi Bang ya. Iya. Banyak pilihannya. Biasanya Kak, yang per kantong ini isi berapa ekor, Bang? Isi 25, Bang. Isi 25. Iya. Di harga berapaan? 100.000 aja. 100.000-an, teman-teman tuh. Kan koi-koi partayan atau koi plastikan yang per paket isi ada yang 20 ekor, ada yang 10 ekor, tergantung ukuran ya. Iya. Untuk harga mah sama aja. Nih di lapak 25. Pagi oke. Banyak pilihannya. Bang, makasih banyak Bang. Oke, siap. Nih, tuh. Kayaknya udah tinggal sedikit. Alhamdulillah pagi rame Bang ya. Alhamdulillah. Iya Bang ya. Ayo, siap. Tuh, akibatnya datang sore, ya seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi, udah habis. Udah pada balik.